Inilah video rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi komplotan pencurian spesialis minimarket saat sedang beraksi di sebuah minimarket yang berlokasi di wilayah Teluk Naga, Tangerang, Banten. Tak butuh waktu lama, berbekal rekaman kamera CCTV, unit Reskrim Polsek Teluk Naga berhasil meringkus 7 pelaku yang menurut pemeriksaan sudah membobol sebanyak 14 minimarket. Uniknya, para pelaku hanya mencuri barang berupa rokok dan minyak goreng kemasan dengan alasan mudah untuk dijual kembali. Dan alhamdulillah, minggu ini kita mendapatkan hasil dengan menangkap 7 orang pelaku, kemudian 4 orang masih DPO. Ya, alhamdulillah, semoga dengan kita dapat mengungkap dan menangkap para pelaku ini dapat memberikan efek jera. Selain mengamankan barang bukti minyak goreng kemasan dan ratusan bungkus rokok yang belum sempat dijual, polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor milik pelaku. Atas perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Adrianto untuk CSI RTV.